Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bestimus 10 petang bersama saya Muhammad Zafri Abdul Jawad. 38 orang maut dalam 6 dan 6 cedera dalam satu kebakaran di sebuah rumah penjagaan warga tua di Kang Li Yuan, China. Menurut laporan media tempatan, angka kematian tinggi kerana asrama yang diuruskan pihak swasta ini menempatkan warga tua yang menghadapi masalah pergerakan. Kebakaran menyebabkan keseluruhan bangunan musnah. Baik, sekurang-kurangnya 13 orang maut dan tidak kurang 180 lagi cedera selepas puting beliung melanda bandar utara Meksiko, Ciudad Acuña, yang menyebabkan tidak kurang 350 buah rumah musnah dan merosakkan ratusan kenderaan penduduk. Kebanyakan yang maut adalah individu yang ketika berada di kejadian luar rumah. Jurucakap Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan berkata, ia adalah puting beliung paling kuat melanda Meksiko dalam tempoh 15 tahun. 12 orang dilaporkan hilang termasuk 8 sekeluarga yang sedang bercuti di Wimberley akibat hujan lebat dan banjir kilat di Texas. Menurut pihak berkuasa tempatan dan ahli keluarga yang terselamat, arus deras menghanyutkan bangunan yang didiami mangsa ke Sungai Blanco. Kejadian memaksa beribu-ribu penduduk menyelamatkan diri dan berpindah ke tempat lebih tinggi tanpa elektrik. Serangan udara tentera Pakatan Arab Saudi turut menyasarkan kediaman anak sulung bekas Presiden Ali Abdullah Saleh iaitu Ahmad Abdullah Saleh. Menurut saksi, asap tebal berkumpul ke udara selepas serangan roket mengenai sasaran. Namun tiada kecederaan dilaporkan. 7 minggu serangan udara dan pertempuran darat antara bekas tentera Presiden penyokong Abdul Rabu Mansur Hadi, tidak kurang 1,400 orang maut. Baik, kita beralih ke perkembangan dalam negara. Kuasa ekonomi golongan wanita dan belia perlu dimanfaat sepenuhnya untuk pencetus perubahan global. Usaha itu seharusnya dilakukan anggota perubahan serantau termasuk memberi peluang pelaburan yang lebih meluas kepada PKS dan golongan minoriti lain. Media sosial penting dalam membantu mengumpul maklumat semasa gempa bumi di Nepal baru-baru ini. Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon menyatakan perkara itu menerusi rekaman video sempena pembukaan sidang kemuncak media Asia AMS 2015 hari ini di Ibu Negara. Katanya, media sosial memudahkan media penyiaran tradisional menyiarkan apa yang telah dimuat naik di platform berkenaan. LHDH menerima sebanyak 2.89 juta borang nyata cukai pendapatan pelbagai kategori melalui e-filing setakat 15 Mei lalu. Peningkatan sebanyak 9.73% berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu sebanyak 2.61 juta. Dalam pada itu, sebanyak 124,728 pembayar cukai memilih potongan cukai bulanan PCB sebagai cukai muktamad dengan jumlah. Baik, perkembangan operasi menjejak kubur dan kem tahanan pelarian Rohingya di sempadan Malaysia, Thailand, kami perincikan dalam Nasional 5 selepas ini bersama Farah Atul. Saya Muhammad Zafar Bejawad, Best 5 10 kembali 7 malam nanti. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.